Makan ubat kolesterol, darah tinggi, kecil manis. Darah tinggi, kecil manis. Yang darah tinggi tu ada dua. Satu dua. Untuk yang jantung tu. Yang bawah lidah ke apa? Yang untuk jantung, jantung kecil manis lah. Ada dua. Yang dua. Kecil. Dalam kecil tu. Okey, kecil manis baca apa? Yang hari tu beberapa hari bulan. Kita ni 6 ke 8. Oh, tak tinggi. Tak sampai 10. Tak sampai 10 kecil manis tu tak. Tapi tu sebelum dah tu memang tinggi lah. Sekarang kita dah kontrol lah. Makan gula memang stok lah. Gula adalah sikit-sikit lah sekali. Yang sekarang ni dah 13 tahun apa? Stroke kan? Lebih daripada tu. Lebih 13 tahun. Tangan boleh angkat sebelah kanan kan? Boleh angkat. Tinggi tu, paling tinggi? Cuma tak boleh macam ni, tak boleh lah. Cuba buat paling tinggi kanan. Itu je lah. Okey. Boleh kalau kita luruskan, boleh lah. Yalah. Kaki boleh angkat? Boleh, cuma jari-jari ni. Jari je? Jari tak boleh gerak kan? Boleh. Cuba gerak jari sebelah sini. Cuma nak macam ni tak boleh. Oh, banyak sikit je lah boleh gerak. Okey. Lepas tu ada asma. Ada. Asma kira setiasa lah, boleh kata seminggu tu apa kali? Dia kalau macam ni jerebu atau musim hujan. Sejuk dia cepat lah. Kadang-kadang panas sangat. Tak boleh juga. Dia bukannya sentiasa, tak ada. Tak ada. Tapi kalau sekali datang tu bunyi lah. Kalau sekali datang tu mau seminggu dua lah. Seminggu dua? Seminggu. Oh, lama. Okey. So, pakai inhaler lah. Ada. Yang sebetul lah. Okey. Umur sekarang berapa? 49. 49 eh? Okey. Apa kita tengok masa setengah jam lagi. Ni set darah eh. Cuba buka zoom bagi besar. Dia tahu ya. Sel darah dia, kebanyakan sel darah dia semua dah berhimpit-himpit ataupun dia boleh dinamakan blockage lah. Dia sepatutnya sebiji-sebiji. Cuba tengok yang tu kan. Maksudnya padat. Jadi dia sangat acidic. Lepas tu kat situ ada nampak uric acid juga. Cuba tengok yang lain. Uric acid warna kafe. Okey. Sebab tu dia sentiasa letih, mengantuk. Tak apa, nanti saya tengok. Angkat tangan, angkat tinggi. Okey, jatuh boleh. Tak ada rasa beza apa lagi? Tak ada. Tak ada rasa apa beza yang tadi ya? Beza tu maksudnya? Ada rasa ringan sikit atau tak? Angkat. Masa angkat tadi kat sini ada macam ada rasa benda lah. Okey. Tak tahu rasa apa. Sekarang? Kalau angkat tu ada rasa beza tak daripada dari sebelum tadi? Itu je lah. Ada kat siku. Apa rasa apa? Macam apa rasanya? Macam bunyi? Panas sikit lah. Lepas tu dah tak ada lah. Sekarang? Tak sampai atas. Tadi je. Tadi je lah. Akak sama berat lagi lah. Rasa berat lagi lah. Ringan tu berat. Tak ada beza lagi lah. Berat lagi lah. Cuma tadi tu adalah sekejap. Ada sikit lah. Sikit ada beza sikit. Dia lambat lagi. Cuma nak tahu sekarang je. Kurang 20 minit eh. Cuba akak tangan sekali lagi. Angkat tangan. Angkat. Okey. Paling tinggi? Paling tinggi? Okey dah. Boleh tinggi kan? Rasanya tinggi sikit dari tadi. Okay. Cuba angkat kaki sebelah sini. Angkat. Okay, cuba gerakkan jari kaki. Jari kaki boleh goyang. Boleh goyang sikit kan? Cuma ini je belum. Okay. Tadi yang sakit sebelah sana ada kurang tak sikit sakit? Tak ada. Belum. Belum kurang? Sampai sekarang ni belum merasa sakit. Tadi sakit kan? Sikit lah. Tadi dah kurang lah. Sekarang tak sakit lah. Sekarang tak ada. Dah hilang sakit lah. Maksudnya boleh hilang sakit tu. Boleh. Amin. Okey, cuba bangun. Okey, ada rasa beza tak bangun? Ringan.
Cuma kalau lutut rasa sikit lah sakit. Rasa masa sakit. Tapi senang lah bangun tak ke. Jalan. Jalan. Anak duduk bangun balik. Cuba jalan, cuba jalan. Jalan. Jalan sini lah. Jalan dekat-dekat je. Ni baru 20 minit. Nanti balik nanti dia cakap. Dah keringan sikit lah. Tengok tak jalannya? Pusing. U-turn. So perjalanan ada rasa ringan sikit ke atau belum lagi? Belum lagi. Rasa lutut je lah lutut ni. Aha. Dulu nak buat jalan berat. Berat. Yang sini masih berat. Cuma yang sini. Dulu kita jalan straight tau. Sekarang dia buat jalan. Ya, ada pegang ya. Boleh gerak, boleh bengkok lah. Dulu boleh corner lah. Boleh ambil corner. Corner tajam lah. Tapi ada beza lah kan. Okay, ini belum ada. Yalah, kalau semua kita hebat hari ni ni. Dia suruh okay semua. Sebab dah naik tu. Yalah, tu bentan. Aku pelan-pelan. Mengah kan? Sikit lah. Okay, daripada 10 tadi secara keseluruhan tinggal berapa dah sakit? 10 tu paling sakit lah. Paling banyak masalah. Ranking. Tak ada yang masuk lah. Sikit lah. 7 pun dah tinggi sikit. 6 lah. 6. Dah hampir separuh lah kurang eh. Kan? Okay, tak apa. Terima kasih. Cuma ni baru 20 minit. Dia makin lama insyaAllah makin elok. Lepas tu minum tak adalah banyak. Satu gelas je tadi. Gelas lebih sikit kan? Tapi nafas okey ya? Cuma yang kat sini masih pedih. Masih terasa Okey tu. Sikit-sikit lah. Tapi nafas okey ya? Tadi tarik pun terasa berat bunyi ya? Sekarang ada bunyi lagi tak? Tak ada bunyi kan? Sikit lah. Sikit sangat. Bunyi sempat tu tak ada. Cuma bunyi kita. Terasa lagi sikit-sikit. Tapi beza lah kan? Beza. Alhamdulillah lah.